warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa awlatihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati jami'il ulama'i billahi ta'ala fil masyariqi wal maghribi wa ila hadrati sunan maulana Malik Ibrahim sunan Abdul Sunan Derajat sunan Ponak sunan Kalijaga sunan Kidul sunan yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai.
Aisyah dari Muhammadiyah yang kami hormati. Tak lupa kepada seluruh rekan-rekan muslimin muslimat, Ansori Malfatayan, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Terasi, Bakul Tomat, yang belum nikah, yang belum disunat, tidak mengurangi rasa hormat santriwan santriwati, jombloan jomblowati, bunda janda dan sepetu rapi, sing tua tua moga moga cepet cepet berangkat haji. Amin. Allahumma hadirin hadir ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mohon izin Romo Kiai saya berdiri lakukan karena ini situasinya di dalam masjid, jadi saya mau berdiri. Ada para sesepuh tokoh ulama kita, mohon izin saya berdiri supaya yang di belakang bisa lihat wajah saya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di maulina alhamdulillahirabbil alamin, dengan khairi rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanti kabarnya nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul bersama, berbuat jahah bil wujud dalam rangka tabligh akbar bersama keluarga besar masyarakat Mendawai Sukamara di Masjid Al-Aqsa, yang mudah-mudahan ini majelis, majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh rahmat dan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, suatu kehormatan kebanggaan saya bisa sholat silaturahmi di Mendawai Sukamara. Bismillah, cek cek satu 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 juta. Nah, sepertinya yang atur sound system grogi, yang hadir begitu banyak, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Saya sholat silaturahmi di Sukamara tidak merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai bagian keluarga Sukamara. Karena begitu hangat masyarakat Sukamara, khususnya keluarga besar Bapak Ibu Bupati Sukamara menyambut saya. Dari mulai pagi saya sampai di sini, sampai di Pangkalan Bun, dan sore tadi saya derek istirahat di rumah dinas Bupati Sukamara. Masya Allah luar biasa sambutan dari warga masyarakat Sukamara, pertanda masyarakat Sukamara adalah orang-orang yang ahli ibadah. Mereka diberikan ibadah yang istiqomah, bisa ziarah Mekah Madinah, bisa jadi bapak haji ibu hajah, diberikan zuriat yang solih dan solihah. Sukamara dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala macam fitnah. Saya doakan Pak Bupati istrinya tambah. Oh.
jangan salah. Maksudnya Pak Bupati istrinya tambah sekarang, istrinya Pak Bupati tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah gajinya. Gitu maksudnya saya. Bu. Oke. Ini orang Jawa. Berhubung saya asli orang Cilacap, Jawa Tengah, dan saya sedang ngaji di Sukabumi, malam hari ini kita ngaji mau pakai bahasa Indonesia, apa mau pakai bahasa Jawa Banjar, apa pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Ini santri nantang perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris, okelah kalau begitu. Glory to be Allah subhanahu wa ta'ala. The God who created human beings and teaches the language. Which has given us also we can get together on the Mendawai Sukamara, our beloved. May peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. The noble human being and teacher of all people. The Father is teaching and consistently program Islam. Bagi ikhlas untuk the followers, juga syafaat fitri di dunia, kata akhirah al-Umma. Bukan sedengan amin-amin, emang tahu artinya? Berhubung panjenengan tidak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga bungungan. Jadi ini bahasanya campur sari mawon, mungkin supaya nggak salah niat, kita niat ngaji dulu. Saya pimpin doanya panjenengan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nawa itu ta'alluma li'izalatil juhali an-nafsi lillahi ta'ala. Amin Allahumma. Kita kini yang nasihat ngaji dalam rangka mencari ilmu, menghilangkan kebodohan di dalam pikir hati manusia, semua niat karono Gusti. Mudah-mudahan sampai punah acara tidak ada halangan satu apa, dan membawa manfaat barokah untuk masyarakat Sukamara. Amin Allahumma. Nun sewu, mohon izin Pak Kiai, Mbak Kiai, Pak Ketua DPR. Kalau di Sukamara pengajian malam biasanya rampung selesai jam berapa ya? Jam 2 subuh. Masya Allah. Soalnya Kanjeng Nabi dawakan sholat fardu yang paling berat adalah sholat subuh dan sholat asar. Jadi kalau ngajinya terlalu malam, saya khawatir kok sholat subuhnya jadi terlalu siang. Kalau sampai kesiangan kan salah saya, Pak. Ngajinya kelamaan. Soalnya kalau ngajinya sampai kelamaan, saya juga khawatir ditinggal ngantuk. Orang ngantuk kan bahaya. Gedang geluduk, godongnya sengkleh. Oh ngantuk bibirnya. Gendang kluduk dimakan ular, omongan tuh mangat karong. Makanya kata Imam Al-Ghazali, annamu syibhul maut, namanya orang ngantukan itu menyerupai orang mati. Pak, Bapak gue, assalamualaikum. Orang kalau ngantukan itu persis menyerupai orang mati. Dikira mati, tapi kok tangannya masih gerak pegapan mengandil lemper. Diarani hidup, tapi kok gak opah. Jadi kalau orang kok ngantukan, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu, habisin biaya.
Tapi ngantuk nikmat ya Bu. Ngantuk nikmat nggih Bu. Kalau ngantuk nikmat nggih, monggo ngantuk. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Anda dari rumah datang ke sini umpel-umpelan, desek-desekan, berdiri belakang, gak kebagian kursi palenggahan, malah ini duduknya praktis, bokongnya ngelemprak, sikile artis. Inilah bentuk cinta seorang umat dumateng Kanjeng Nabi. Maka cintanya umat kepada Kanjeng Nabi disebut mahabbah. Apa Ibu? Mahabbah artinya cinta yang terlalu banyak pamrihnya. Kita baru baca sholawat sekali saja udah ngarep-arep syafaat, ngarep-arep pitulungan, ngarep-arep hidup barokah, ngarep-arep urip yang tentrem. Maka cintanya kita sama Kanjeng Nabi terlalu banyak pamrih. Karena memang kita mengharapkan syafaat, makanya disebut mahabbah. Tapi kalau cintanya manusia, seorang suami istri disebut mawaddah. Apaan, Pak? Mawaddah artinya cinta yang tanpa rasa pamrih. Makanya kalau pengantin baru, maaf, kentutnya saja baunya nanas. Malam pertama pengantin baru grogi. Pengantin putri rasanya kepingin ngentut, bareng ngentut gak dikimput-kimput malah bunyinya panjang. Pengantin kakung jawab, manise. Namanya mawaddah, cinta tanpa rasa pamrih. Makanya maaf, kentut saja baunya nanas. Beda sama pengantin lawas, pengantin lama, pengantin bodol. Apalagi maaf, bodolan pengantin. Di kamar kok Pak Putri kepentut, katanya Mbak Kaku kepingin jejak. Mbak Putri kepentut, di Mbak Kaku bilang, habis makan barang apa? Beda sama pengantin baru, jalan bareng. Yang sakit jempolnya, yang dinus-nus bokongnya. Tuh namanya mawaddah, Pak. Cinta tanpa rasa pamrih sampai maaf entuk saja baunya nanas. Maka ternyata mawaddah artinya cinta yang tanpa rasa pamrih, tapi cintanya kita seorang umat kepada Kanjeng Nabi namanya mahabbah. Maka kula panjenengan sedoyo, Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kabeh umatku bakal masuk ke dalam surga. Bu, yang depan sini, Ibu kepingin masuk surga? Kepingin. Yang belakang, halo. Iya, yang belakang masih sadar? Kebagian senek kampung gani dan kebagian makannya makan kesing kasih yang gak kebagian senek tetap badannya yang sehat walafiat. Amin. Allahumma. Amin. Ibu-ibu yang belakang kepingin masuk surga? Kepingin aja apa kepingin banget? Kepingin banget. Bapak Bu, Bapak Bu, kalau orang Cilacap panggilnya Bapak G, orang Sukabara panggilnya apa nih, Pak? Gimana? Ayah kau? Ayah kau? Ayah kau,
Ayah kau kepingin masuk surga? Kepingin masuk surga? Kepingin. Pak Ketua DPRD, Pak Denny kepingin? Kepingin apa? Pak Ketua DPRD ini lagi hamil berapa bulan? DPR-nya subur berarti suka marah masyarakatnya makmur. Amin. Allahumma. Siapa orangnya gak kepingin masuk surga? Jangankan ibu bupati, jangankan romo kiai, jangankan mumpuni, jangankan ketua PHBI, jangankan panjenengan, maaf, paling saja kepingin masuk surga. Monggo ditanya. Tapi Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kabeh umatku akan masuk ke dalam surga, tapi ila man aba, kecuali yang emoh. Emoh cara bahasa suka maraban. Disuruh sodako, boleh. Disuruh tadarus Quran, boleh. Disuruh sholawatan, boleh. Disuruh rukun nama tetangga, boleh. Disuruh bayar pajak, tuh boleh masuk surga. Kupa DPR saya bantu remangin supaya masyarakatnya sergem bayar pajak. Jarang-jarang membalik-membalik begitu. Ternyata namanya ngaku itu gampang, tapi yang susah itu diakui. Saya ulang, ngaku itu gampang, tapi yang susah itu diakui. Contoh, saya mumpuni ngaku jadi anaknya ibu bupati suka marah. Saya ngaku, tapi pertanyaannya, apakah ibu bupati suka marah mengakui mumpuni anaknya ibu bupati? Saya tanya sama ibu bupati, gak usah ibu campur. Ternyata ibu bupati cuma senyum-senyum, saya juga curiga. Artinya ibu bupati cuma senyum, gak mengakui mumpuni anaknya ibu bupati. Soalnya apa? Ibu bupati lagi ngebatin, kali kapan saya punya anak cekin ireng giginya meromos. Terbukti dong, ngaku itu gampang pak, tapi yang susah itu diakui. Nah kita ini ngaku jadi hambanya Allah, tapi pertanyaannya, apakah Allah mengakui kalau kita hamba Allah yang sesungguhnya? Soalnya banyak orang ngaku jadi hambanya Allah, sholat berjamaah babar kertas, pengajian gak doyan, ngomongnya jelek, lakonnya jelek, sukanya pelit, berdintil, kucing jelantir kayak upil kundanil. Nah kok ngaku hambanya Gusti Allah? Namanya gak tahu dir, gak punya mal, gak punya dua is, rai ged, rai tempo. Tempo.
Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Quran. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Di laci. Disimpan apa dibaca? Dibacakan disimpan. Alhamdulillah dibaca. Satu hari satu juz kuat apa enggak? Satu hari satu juz kuat? Ada yang enggak kuat sama-sama saya. Kalau satu hari lima lembar bisa Bu? Kalau lima lembar agak enteng Bu. Kita belajar. Habis zuhur selembar, habis asar selembar, habis maghrib selembar, nanti habis isya diteruskan bapak-bapak satu lembar, habis subuh bapak-bapak juga satu lembar, nanti di rumah satu hari satu malam dapat lima lembar. Alhamdulillah rumahnya adem, malaikat rahmat betah di rumah panjenengan, suami cari rezekinya lancar, anak-anak dikasih tahu diomongi juga nurut, sebab rumahnya dibacakan al. Maaf ngapunten sewu. Orang yang tunak netra, maaf. Orang yang buta Pak Nun sewu. Orang yang picek apal Quran ada apa enggak? Ada. Yang picek saja sampai apal Quran yang melolor enggak baca Quran. Bukan orang suka marah, orang sono. Kanjeng Nabi dawuh, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia yang mau belajar baca Al-Qur'an dan mau mengamalkannya, insya Allah. Di sini masih ada yang baru belajar baca Qur'an? Banyak, jangan minder, jangan malu. Gak usah isin, semangat belajar ngajinya, semangat belajar baca Qur'annya. Punten kiai, kalau di Sukamarah banyak kakek yang bangga ya kiai. Alhamdulillah, kalau di sini metode baca Qur'annya pakai metode apa ya kiai? Iqra, berarti masih sama kayak di daerah saya. Pakai metode apapun silakan. Iqra, qiraati, asyifa, yang bu'a, anadiyah, dan lain sebagainya. Monggo semangat belajar baca Quran. Yang belajar Qurannya masih grotal gradul, dapat pahala dua. Grotalnya satu, gradulnya satu. Grotal gradul dua, kan lumayan. Monggolah kita tiang Islam, apalagi keluarga besar, nah betul ulama, sekali-kali kenal kek sama Mbah Gus Dur begitu. Ayo salawatan, rebananya ditabuh, lambene obah. Nyambut gawe, nyambut gawe. Shalawat Nabi Muhammad. Al-Qur'an qadim, wahyu minul ya.
sholawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafa'ah Allahumma. Maka kita diajak ngaji, ngatur jiwa dan daning hati. Ada suatu kalimat pengantikan, ad-dinu huwal aqlu, la-dina liman la-aqlalah. Agama adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Yang jadi petani monggo rajin sholat, rajin ngaji. Yang jadi pedagang jangan lupa sembahyang. Yang jadi pejabat jangan lupa sholat, tunaikan zakat. Yang jadi kiai, kalau kiai gurunya mumpuni. Yang jadi mumpuni bisa ngomongi, kudu bisa ngakoni. Jangan jargoni, bisa ngajar gak bisa ngelakoni. Insyaallah kiai mohon barokah doanya. Saya masih santri dan ada niatan saya menggurui panjenengan karena pun saya masih ta'alum di pondok. Sampai hari ini saya masih di pesantren Derek Soan, silaturahmi di sini nanti bersama masyarakat Sukamara. Mudah-mudahan para kiai-kiai kita diberikan sehat panjang umur, diberikan manfaat yang barokah, diberikan ilmu yang nafi, mudah-mudahan manfaat untuk keluarga dan masyarakatnya Allahumma. Jadi pejabat jangan lupa sholat, tunaikan zakat. Dan jadi ibu bupati, titip pesan, janji-janji wajib ditepati. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Tapi Pak Tentara juga dekat dengan kiai rasanya adem. Betul Pak Tentara, dekat dengan para kiai kita alhamdulillah jadi rasa adem. Soalnya orang yang alim adalah orang yang al-khauf minallah, orang yang takut sama Allah. Monggo dilihat Pak Surya, wajah dari Pak Kiai dilihat saja meneduhkan hati. Karena apa? Orang yang alim, orang yang berilmu dan ibadah, setiap langkah dan hembusan nafasnya selalu takut kepada Allah. Maka setiap kita melihat orang yang alim, pasti rasanya hati senang, hati kita teduh. Dipingsali wajahnya saja sudah menundukkan hati. Masya Allah, itulah orang alim. Mudah-mudahan kita juga diberikan barokah ilmu dari kiai kita Allahumma. Jadi tentara ingat dunia sementara. Dari tadi Pak Tentara diem, ternyata diemnya lagi ngapalin Shatta Barba. Satu, kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersedikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepingin tahu lanjutannya Pak Tentara, undang saya di markas Anda. Ternyata sambil promosi. Yang jadi DPR jalan-jalan rusak masih jadi PR. Bukan Pak DPR, kemarin Pak DPR nyalon DPR habis berapa? Saya gak habis sepeser pun karena saya dipilih oleh rakyat. Tepuk tangan dulu. Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia sealam jagat raya, modalnya cuma 1 juta. Berapa bu? 1 juta setia, jujur dan nyata. 1 juta. Tapi beda nyalon bupati, nyalon DPR habisnya 1 miliar. Berapa? 1 miliar. Jalanan sing milih jalur dibayar. Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia sealam jagat raya, kita gak dapat kurang
jarak syafaatipun Kanjeng, yang sudah sholat dijaga sholatnya, yang belum sholat nih masjid, kita yang makmurin. Kalau bukan kita umat Islam, siapa lagi yang memakmurkan masjid? Terkadang pun terbang di desa, di kampung, ataupun di kota sekarang sama, masjidnya mewah, magrong-magrong, maghrib-maghrib masih petengan. Barang ada yang ada, ya Allah, bocah sini belum sunatan. Kasihan ibu, masjidnya mewah, magrong-magrong, yang ada bocah sini belum sunatan. Bapak Bupati masih duduk jadi Bupati, Romo Kiai kita alhamdulillah masih diberikan sehat panjang umur. Kelak dari depan Anda yang akan meneruskan perjuangan Kiai kita. Amin Allahumma. Makanya syabab baka tugla haramika, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Titipkan anak-anak kita ke Pak Kiai, titipkan ke pondok pesantren. Karena dari sejak kecil kalau anak kita didasari dengan agama, kelak besar jadi apapun dia orang-orang yang pakai agama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Anaknya udah ngaji, bapak ibu orang tua jaga amalnya. Sebab Kanjeng Nabi dawakan sittatu asya'a tuhbitul amal, ada enam perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Sholat yang kita kerjakan, zakat yang kita amalkan, sedekah yang kita berikan, haji mahal-mahal ke tanah mukarramah, bisa rusak apabila ada enam perkara, enam penyakit sampai bersarang di dalam kepribadian kita. Apa enam perkara itu? Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Tulis. Bu, ibu, bapak buka apa? Kebiasaan. Ayah kau bawa buku apa enggak? Enggak. Bawa pulpen apa enggak? Saya tanya beneran loh Pak. Belahi-belahi. Ayah kau bawa buku apa enggak? Enggak bawa. Bawa pulpen apa enggak? Bawa. Mana pulpennya? Di butel sarung. Jadi kalau keluarga santri bawa buku sama pulpen ke majelis ilmu, soalnya majelisnya ditulis di buku, dimasukkan ke dalam pikir, ke dalam hati, dihayat, diamalkan kehidupan sehari-hari, itu majelisnya santri. Tapi kalau malam hari ini metode ngaji kita namanya samai. Apa? Samai. Gak usah bawa buku pulpen, tinggal berangkat ke pengajian, mendengarkan saja sudah dapat pahala. Maka yang gak bawa buku pulpen gak apa-apa, yang penting pulpennya jangan diputel sarung Pak. Jawabnya aneh. Ayah kau. Sholawat Nabi Muhammad. Kata Nabi, ada enam penyakit yang bisa merusak amal ibadah kita. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Saya ulang,
al-istighalu bi uyubil khalqi, manusia yang suka mencari-cari aib orang lain, suka ngodek-ngodek jeleknya orang lain, bahkan suka membicarakan jeleknya orang lain, rusak amal ibadahnya. Na'udzubillahi min. Bu, harimau sangat ditakuti, sangat dihormati, sangat disegani karena harimau adalah pendiam. Karena dia pendiam, makanya orang itu segan. Tapi maaf, non sewu, anjing di mana-mana diolok-olok sebab anjing suka bonggong. Jadi diolok-olok sama orang lain. Kalau ada bahasa Jawa, maaf, wong seneng ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang penganggit. Maaf, ini saya petik dari bahasa Jawa, ya. Wong seneng ora kurang gone ngalem, artinya bahasa Sukamara. Orang kalau lagi seneng, lagi cocok, lagi CS, apalagi lagi gandeng, lagi gandeng. Orang kalau lagi gandeng, lagi senang, lagi cocok, yang disenangin kok kelakuannya jelek, ngomongnya kelakuannya baik. Contoh nih, si bapak lagi demen sama tetangga, bakul muja. Wong seneng gak kurang dia ngalem uji, tapi wong sengit orang kurang penganggit. Orang kalau lagi gak cocok, lagi benci, lagi gak sehaluan, yang dibenci kelakuannya kok baik, katanya kelakuannya jelek, dicari terus kekurangannya, dicari aibnya, disampaikan sama orang lain yang bukan-bukan. Ngomong sekarpet dereknya kenal kot bocor. Anehnya lagi di zaman sekarang, sukalah memutarbalikkan fakta untuk mencari aib orang lain. Tetangga susah deweke bunga, tetangga bunga deweke susah, tetangga beli tanah deweke hatinya Allah, tetangga bisa membangun deweke bingung kelabakan, tetangga beli motor dia pinggirnya jontor, tetangga beli kulkas, beli emas deweke hatine. Apal banget. Tapi di Sukamara gak ada orang manasan ya bu. Gak ada alhamdulillah. Orang sini mampu yang merukun kabeh sama rumah. Berangkat ngaji lutik-lutik sebelahnya. Jeng. Yang sebelah jeng. Berangkat ngaji kesan ini ya jeng ya. Kakinya digelangin semua, pakai celak, lancipnya kayak celurit pendura, pakai lipstick, tebelnya kayak iwak lohan. Itu celak model begitu tuh kalau kehujanan belum berjem. Tangannya pakai gelang bentar-bentar garuk-garuk mulu. Dia ada ngomongnya gue, sampai jangan heran itu si ibu tangannya kebok sama gelang utangnya. Dimana-mana pada utangnya. Yang belakang kebising, suka marah orang sana ngesolangin aduh orang sini soling-soling kak semua lo rumah. Tetangga susah deweke bunga, tetangga bunga deweke susah, tetangga beli tanah deweke artinya Allah, tetangga beli motor deweke bibirnya jontor, tetangga beli kulkas deweke artinya panas, tetangga beli truk deweke setruk.
datang nggak bisa berangkat haji, akhirnya dewek emak emak mati. Karena mumat dirujuk ke rumah sakit, di rumah sakit akhirnya mondok. Bukan saya ngomong kayak ini, ibu nih. Padahal di dalam kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari dan Nabi Dawud, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang iman sama Allah, iman kepada hari akhir, hendaklah ngomong yang baik. Kalau belum bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Diam cara orang sini apa? Diam. Bahasa Sukamana itu pakai tenaga dalam. Buhi. Kalau bahasa Cina cicing wae. Bahasa Sukamana beingin. Bahasa Cilacap silent please. Ada pengajian, kalau belum bisa urun duit, belum bisa ngebantu pakai tenaga, belum bisa ngebantu pakai pikiran, belum bisa mendoakan yang baik, lebih becik, lebih baik pengingin, diam ketimbang ngomong yang jelek. Terkadang ada pak, ada pengajian boro-boro urun tenaga, boro-boro urun duit, boro-boro urun pikiran, tapi ngomongnya jelek. Wah, ini panitianya harusnya pengajiannya di lapangan, ini di dalam masjid. Jangan-jangan nih duit taruh buat duit tenda buat ditilap sendiri. Utama jangan tepuk tangan, maksudnya apa? Orang juga yang ngomongnya. Kalau belum bisa ngomong yang baik, jangan sampai menjelekkan orang lain. Mulai nuduh yang bukan-bukan. Al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang suka mencari-cari aib orang lain, suka menjelek-jelekkan orang lain, rusak amal ibadahnya. Na'udzubillah ini. Itu yang pertama. Padahal ada 6, baru 1. Ini ngajinya mau sampai jam berapa? Saya ulang. Wa uswatul qalbi, orang-orang
hatinya keras, hatinya atos. Atos bahasa Sumatera apa? Nelia, dengan nama tetangga nama umpan contoh. Ayah kau kalau ada pengajian berangkat, tapi kok gak pernah sholat berjamaah. Jawabnya Neyel, alah urusan amat, orang amat juga gak urusan. Hidup saya gak sholat juga gak apa-apa tuh, yang sholat jamaahnya berima, baik. Itu namanya akhlakul ngelia. Dengerin sama tetangga. Ayah kau udah tua, jangan mabuk terus, jangan main judi terus. Ini udah zaman akhir nih, saya juga lagi belajar. Yuk belajar bareng-bareng. Dengerti jawabannya ngelia lo. Yang mabuk saya, duit-duit saya ngapain kamu yang umat. Yang maksiat saya, yang nanggung dosa saya ngapain kamu yang ribut. Yang membener, yang maksiat sampean, sing dosa Rika, yang maksiat Rika. Tapi kalau dunia ini kebanyakan orang yang bikin dosa, Allah murka, nurunin gempa bumi semakin angin puting beliung ngamuk, sing modal itu Rika to. Kenapa? Ini jadi keluar bahasa Cilacap asli. Punten Pak, namanya hidayah, petunjuk itu hanya milik Gusti Allah. Kanjeng Nabi saja tidak punya hidayah, buktinya anak mamanya Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab sudah diingetin oleh Kanjeng Nabi, tetap Abu Lahab Abu Jahal jadi wong brutal, gak mau iman sama Gusti Allah, gak mau taat kepada Allah, malah uringnya durhaka durjana, bahkan maaf bajingan tengik banget. Udah bajingan ketambah tengik Pak. Itu saking lamanya jadi bajingan sampai expired, you know. Ada luar siapa. Tapi ternyata hidayah itu bisa turun dari Allah dengan salah satu syarat, mau menerima kritik, saran, masukan dari orang lain. Saya ada cerita nyata tetangga. Maaf, mantan preman, mantan bajingan. Tangan kanan, tangan kiri penuh dengan gambar tato Pak. Tapi siapa sangka dia mantan maling, dia tobat betul-betul taubatan nasuha. Kenapa saya bilang dia tobat betulan tobat? Dia berusaha menghilangkan gambar tatonya sampai maaf dagingnya itu sampai berundul tuh. Berundul bahasa apa ya? Sampai punah. Dagingnya sampai punah. Ketawanya sih lagi ngomong serius loh. Kuna. Iya betul. Sampai kekoreng. Kuna. Soalnya dia menghilangkan tatonya pakai laser bu. Pakai laser sehingga memang dia berusaha untuk menghilangkan tatonya, tapi ternyata masih ada sisa Pak. Maka saya berpikir, ini yang namanya taubatan nasuha. Dia berusaha untuk menghilangkan gambar tatonya karena dia ingin benar-benar ibadah. Di masa-masa tuanya dihabiskan untuk sholat berjamaah dengan pakai tato. Ya kalau kita cerita hukum fikih ya gak sah dulunya Pak. Karena namanya gambar tato menghalangi air suci, air wudhu. Tapi masalah sholatnya diterima atau tidaknya itu urusannya Gusti Allah, itu hak prerogatifnya Allah, kita nggak bisa nilai bu. Dan ternyata ketika masa-masa tua mantan bajingan tengik ini dihabiskan untuk sholat, untuk beribadah, masya Allah, kemarin dia diambil nyawanya oleh Gusti Allah ketika lagi sujud sholat subuh berjamaah. Jujur Pak, saya iri Pak.
saya sempat iri sama mantan bajingan. Kenapa saya iri? Saya berpikir, ya Allah begitu indah Allah mengambil nyawanya ketika lagi sujud sholat subuh berjamaah. Saya terus ingat ada salah satu pengantikan di riwayat bahwa Allah akan mencabut nyawa kita sesuai dengan kebiasaan kita. Maka yang biasanya ibadah akan diambil nyawanya ketika ibadah, yang biasanya maksiat pun dimati dia akan dalam keadaan maksiat pula. Maka kita ini disuruh cari kebiasaan yang baik supaya ketika Allah mencabut nyawa kita pun dalam keadaan yang baik. Yang biasanya zikir diambilnya pun ketika lagi zikir, ketika dia senang sholawat diambilnya pun nyawa sedang dengan dia sholawat. Yang suka tadarus Quran dia mati dengan tadarus Quran. Yang biasanya ibadah di mulut dikeram ibadah, yang biasanya ceramah matinya sambil ya bagus sih, cuma kalau bisa nanti jangan sekarang. Iya soalnya belum nikah. Bukan promosi bu, cuma informasi. Cuma antara informasi dan promosi itu bedanya tipis. Kita nggak bisa nawar. Kata Allah fa'idha bisa kamar bu. Maka ternyata hidayah itu turun ketika jadi manusia mau menerima kritik saran masukan dari orang lain. Prinsip Pak Kiai adalah lebih baik membuat pintar orang yang benar ketimbang membenarkan orang yang pintar. Susah itu bu, soalnya udah punya akhlakul mulyah, punya paling benar, paling pintar, paling bisa, maka jauh dia dari hidayah. Salah satu penyakit yang rusak amal ibadah adalah watus watul qalbi, dan orang-orang yang keras hatinya jauh dari hidayah. Na'udzubillahi min. Ada yang ketiga, perkara yang bisa merusak amal ibadah kita adalah hubbud dunia, cinta duniawi, gila harta, gila pangkat, gila jabatan. Orang ibadah saja perlu duit, sholat perlu duit, sholat wajib nutup aurat, ibu harus punya mukena, bisa punya mukena karena beli harus punya duit. Bapak sholat, ayah kau sholat, ada kopiah, baju koko, ayah sarung, bisa punya sarung koko, ayah kopiah, karena memang benar-benar bisa punya duit, duit karena kerja usaha, semua perlu duit. Masjid bangun masjid perlu duit, walaupun senyum adalah sedekah. Emang kalau
saya yang ngomong kayak ini, ini kuning. Salawat Nabi Muhammad. Dimaksud rukun dunia adalah orang yang gila harta lupa ibadahnya. Punten Pak Kiai, kemarin ada seorang pejabat DPR, pejabat tokoh masyarakat, sambutan pidato sampai membanding-bandingkan Kanjeng Nabi dan Insinyur Soekarno. Saya didatangi nama DPR, tapi bukan DPR Pak Denny, DPR sono di Jawa. DPR-nya datang sama saya tanya, Bukuni, ini ada orang nenek-nenek pidato sambutan membandingkan Kanjeng Nabi sama Insinyur Soekarno, menurut kamu gimana? Saya jawab, saya gak terima lah. Saya pemuda Indonesia mengakui Insinyur Soekarno Bapak Presiden kita. Tapi kalau pemimpin umat manusia sealam jagat raya kita tunggu-tunggu syafaatnya sampai dibanding-bandingkan Insinyur Soekarno, saya gak terima. Kenapa saya gak terima? Loh, walaupun Kanjeng Nabi manusia, saya juga manusia, tapi Kanjeng Nabi sama kita manusianya beda. Gak boleh dibanding-bandingkan dengan kita manusia. Karena Kanjeng Nabi makfum, bersih, suci dari dosa. Kanjeng Nabi kekasihnya Allah, gak boleh dibanding-bandingkan dengan kita manusia. Lebarnya tanya, Allahumma sholli ala. Akhirnya dengarnya tanya lagi, Mumpuni, saya tanya, saya baru dilantik jadi DPR. DPR sama menteri, hebat menteri apa hebat DPR? Saya jawab, ngarang. Hebat DPR lah, betul. Menteri gak bisa nyuruh sama DPR, tapi DPR malah bisa nyuruh sama menteri. DPR lebih punya kuasa. Wah, hebat nih guys. Lagi saya tanya dulu, kalau dibandingkan antara DPR sama KPK, hebat KPK apa hebat DPR? Saya jawab, ngarang. Hebat DPR. Betul? Iya. KPK gak bisa milih orang DPR, tapi DPR bisa milih orang KPK. Wah, hebat itu. Lagi-lagi saya tanya dulu, kalau Kanjeng Nabi sampai dibandingkan dengan Insinyur Soekarno, saya tanya nih, kalau DPR sama Kanjeng Nabi, hebat Kanjeng Nabi apa hebat DPR? Saya jawab, hebat DPR. Hah? Iya. Kanjeng Nabi pemimpin umat manusia sealam jagat raya, takut sama Gusti Allah, tapi DPR pada korupsi gak takut sama Gusti Allah. Dan saya belajar dari Pak Ketua DPR, saya belajar dari Ibu Bupati. Ada pohon gede buahnya kecil, tapi ada pohon yang kecil buahnya gede. Pohon gede buahnya kecil, contohnya pohon beringin. Pohon beringin kan buahnya gede, tapi buahnya cuma sekutil. Kutilnya siapa? Mumpuni. Ini bukan kutil, cuma agak pesek dikit. Yang pesek gak usah tersinggung loh. Buat apa pesek kalau mancung? Buat apa mancung ketimbang pesek? Sama aja dong. Yang pesek intinya jangan kecil hati, karena pesek makhluk Tuhan paling seksi. Seksinya orang pesek pertama ngirin nafas. Yang kedua, kalau nyium langsung nempel. Nyium tembok itu rumah. Entah mancung entah pesek, ada pohon beringin, pohonnya gede tapi buahnya kecil. Tapi ada tumbuhan semangka, tumbuhannya kecil tapi buahnya gede. Saya yakin semangka punya amalan hidup.
Pak Kiai bisa jadi Kiai, tokoh agama, tokoh terkemuka. Saya yakin beliau mengamalkan ijazah dari guru-guru beliau. Saya yakin itu. Semangat pun demikian. Apa amalan semangat? Dia mau hidup di ladang, mau kehujanan, kepanasan. Justru semangat semakin kepanasan, semakin manis rasanya. Semangat. Dia buahnya gede, tapi nggak mau dia tumbuh ke atas. Dia tumbuhnya merambat. Andan asor. Dia nggak mau pak punya oyot akar sampai ngalah-ngalahin tanaman lain. Nggak mau dia. Sampai nempel di tanaman lain pun semangat nggak mau. Walaupun buahnya gede, dia nggak mau hidup sombong. Maka Pak DPR. Bukan bentuknya kayak semangka. Perjuangannya anaknya petani, walaupun kehujanan kepanasan, tapi amalannya baik. Kerja gak sikut kanan, gak sikut kiri, gak bikin curang, gak merugikan orang lain. Ahli ibadah, anak asor, lembah mana, rendah hati. Orang tuanya walaupun petani, anak bisa jadi bupati. Semangka. Petani-petani bisa jadi tentara, semangka. Pengembala kambing, Kanjeng Nabi lahir dari keluarga sederhana, yatim keadaannya. Ikut Mbah jadi pengembala kambing, ikut Paman jadi pedagang, tapi akhlak yang begitu baik dan tidak ada bandingannya. Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat manusia, salam jaga raya, modalnya sejuta, setia, jujur, dan mantap. Diberikan tokoh-tokoh kiai yang begitu luar biasa, para pejabat yang suka ngaji, gak melupakan ibadah, dan kita jadi rakyat, walaupun kita orang kampung, orang dusun, orang petani, tapi asalkan ahli ibadah, itu tidak meninggalkan sholatnya, tidak meninggalkan kewajibannya, Allah ridho, itu rezeki yang suci yang Allah ridho di Allahumma. Amin. Allahumma. Tapi rusak amal ibadah, jika kita sampai melalaikan kewajiban hanya demi harta, na'udzubillah ini. Pertama, suka jelek-jelekin orang lain. Yang kedua, watus watul qalbi, keras hatinya. Yang ketiga, hubbud dunya, cinta duniawi. Itu baru tiga. Yang keempat, waqillatul haya'i. Yang di belakang saya terus ya. Waqillatul haya'i. Gak punya malu. Waqillatul haya'i. Rasa malunya tipis. Orang kalau gak punya malu ini bahaya. Orang tua kok ngebiarin anak pakai rok mini, rok pacet, belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Kok orang tua gak nyebur, tuh keluarga gak punya malu. Harusnya kan orang tua kasih contoh. Dek, mbak, apa pernah ibu pakai baju macam itu? Dek, apa pernah ayah kau beliin baju macam itu? Sampai zaman sekarang banyak anak gak punya malu. Belum nikah aja undangnya manggilnya ayah sama bunda. Wacara metapel kayak ransel. Lengket di permen karet. Tiap hari pakai rok mini, rok pacet, pakai kempol, pakai paha. Nah cuma dewek kayak
2-3 tahun lagi bantal gulingnya yang bisa kentut. Kalau tipis rasa malu, tipis pula imannya. Sedikit rasa malu, sedikit pula kadar imannya. Karena ternyata malu adalah sebagian iman. Malu ketika kita berbuat jelek, malu ketika berbuat salah, berarti kita imannya masih terjaga. Jangan sampai hilang rasa malu, maka rusak amal ibadahnya. Na'udzubillah ini. Yang kelima, perkara yang bisa rusak amal ibadah kita adalah waqtulul amal. Saya ulang, waqtulul amal, terlalu banyak berhayal. Hidupnya penuh dengan andaikan, seumpamanya, andai kata, ibaratnya, mantes-mantes saya, seumpamanya aku jadi wong sugih, jadi bupati Tindo, bojone loro. Bukan bupati Sumatera, bupati sono. Loh, emang manusia gak boleh bermimpi? Ih, boleh. Islam menganjurkan silakan punya cita-cita setinggi langit, tapi tetap kaki berpijak di bumi. Artinya Anda boleh punya cita-cita setinggi angkasa, tapi tetap sadar realita, sadar kenyataan. Karena mending makan budin, budin, tela, tela, singkong, singkong bahasa suka marah. Berarti lebih baik makan roti apa makan ubi? Makan ubi apa makan roti? Ya makan roti lah. Tapi kan yang asli jangan cuma mimpi, harus ada ikhtiarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa sama Gusti Allah, Allah kasih jalan. Maka jangan lupa amalan sholatnya, jangan lupa amalan solehnya. Sholatnya diimbangi puasa sunnah Daud. Sekarang puasa besok enggak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi enggak. Enggak habis semua hidup puasa sunnah Daud itu. Walaupun hanya satu bulan sudah disebut puasa sunnah Daud. Tapi kalau kita bu, wong wadon, umat kau, itu kalau puasa sunnah Daud agak berat. Biarkanlah bapak-bapak saja, ayah kau yang melakoni puasa sunnah Daud. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, istri mau nyarutan puasa Ramadan, saya harus panik sama suami. Ayah kau, ayah saya, ayah papi, saya mau puasa nyarutan puasa Ramadan, harus panik dulu. Karena ketika seorang istri nyarutan puasa Ramadan atau melakukan amalan puasa sunnah, kok gak panik sama suami, bapak gak tahu ibu lagi puasa, tiba-tiba pagi-pagi bapak minta. Minta dibikinin kopi. Ini jilbab biru nih. Jadi kok pikirannya kesono-sono. Belum mampu puasa sunah Daud, monggo puasa Senin kan. Senin Kamis belum kuat, kan jenang dikasih perisai. Kalau kepingin rezekinya lancar, hidupnya adem ayem tenteram, ayo setiap bulan disisihkan 3 hari buat ngelakuin puasa. Puasa apa? Silahkan puasa apa saja. Kalau di Cilacap, di Jawa Tengah khususnya, ada namanya puasa weton, puasa kelahiran. Puasanya kelahiran diri sendiri, kelahiran suami, kelahiran anak, atau anak mau ujian, mau garap tugas, di puasa nih minimal monggo setiap bulannya disisihkan 3 hari buat ngelakuin puasa. Senambi kita ngontrol nafsu, berbulannya dibagikan buat ngelakuin puasa. Puasa belum kuat, monggo kita ngelakuin amalan sunnah banyak banget. Ibu nyuci catu celana suami ganjarannya 1000 pahala.
pondok tiap hari nyuci celana si bapak 17, berarti pahalanya tiap hari 17.000. Alhamdulillah. Kuncinya yang ikhlas, jangan sambil berenyem. Nyuci celana sambil berenyem kotor kotor kabeh. Ganti kotor mani, ganti kotor mani. Sekali dari awal anak pada pengertian murah. BPJS naik, listrik naik, air naik. Rumahnya orang pada pengertian. Kalau gerenya dosa malah. Sambil istighfar nyucinya. Astagfirullah, 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 dapat 20. Masak sambil istighfar, astagfirullah, 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 20. Nyambul juga istighfar, astagfirullah, 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 20. Anak mau tidur supaya tenang tidurnya, gak mimpi buruk. Dilus-lus sambil istighfar, astagfirullah, 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 20. Anak udah tidur, giliran ayah. Nanti sehari udah istighfar berapa kali? 100 kali. Namanya istianafil ibadah. Sampai rumah tangga isinya ibadah terus. Sebab apa? Ikhlas. Ibu nyuci celana jajan dapat pahala. Umum udah punya suami. Nah mumpuni nyuci celananya siapa? Tetangga. Nih jilbab bapak ini. Istri cari pahala gampang banget, apalagi di rumah sendiri. Istri di rumah, suami pulang dari kantor, kantor Kuala Lumpur. Ibu di depan pintu sambut suami pakai senyum kecut tangan suami. Cium tangan suami pakai cium Hajar Aswad. Apalagi suami ibu hitam, bu Aswad banget tuh. Istri yang solina dikasih duit entah seberapa pasti ngucapnya syukur. Saking gampangnya cari pahala itu. Malam sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Itu sholat witir perisai dari kanjeng Nabi. Kalau udah tidur bangun dan kok melakukan amalan sholat witir, maka ternyata tidurnya itu selalu dijaga oleh Allah. Karena ternyata di sepertiganya malam Allah turun ke langit dunia. Siapa yang tahu Allah turun ke langit dunia? Yang mau bayar lumayan sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Mau sepertiga malam tadarus Quran zikir, maka masya Allah ketika dia berdoa langsung tembus langit itu, langsung tembus langit tujuh. Karena ketika sepertiganya malam Allah turun ke langit dunia, Anda mau berzikir ibadah, masya Allah paling dekat doanya. Amin Allahumma. Wazolimul layang tahi, berbuat zolim terus menerus. Udah tahu itu salah masih dilakonin. Udah diingatkan sama teman kalau itu berbuat zolim masih yang tetap berbuat zolim, maka selalu jatuh di lubang yang sama. Itulah orang-orang yang rusak amal ibadahnya sebab tidak bisa menjaga. Maka punten dalam saya, pengajian sukses itu bukan dari banyak yang hadir, bukan. Pengajian sukses bukan dari ramai lucunya sakai ceramah, tidak. Tapi pengajian sukses justru terlihat setelah pengajian. Adakah akhlak kita yang lebih baik dari sebelumnya? Apa habis ngaji kok akhlaknya masih sama kayak kemarin? Masa habis ngaji aku masih seperti yang namanya jatuh di lubang yang sama, rugi. Apalagi jadi orang celaka, jangan sampai jadi orang celaka. Masa kehidupan sekarang pun lebih buruk dari yang kemarin, maka kita disuruh jadi orang beruntung. Sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang
jauh lebih baik dari yang sekarang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Indonesia mendawai. Jadi kalau di mendawai jamnya mundur. Tapi mendawai udah pinter. Kita goreng aku sih. Jam 8 tadi saya naik jam 9, ini jam 10:30. Model lanjut apa enggak? Terus apa enggak? Tambah apa enggak? Tambah. Biasanya tambah waktunya tambah. Saya ngomong kiai ibu-ibu nih juga perlu tuh. Tapi kelompok sini baca emosi. Sholawat Nabi Muhammad. Sholawat Nabi Muhammad. Saya memang bilang sama panitia, Pak panitia, ini acaranya mulai gasing saja. Betul nih. Alhamdulillah jam 9 saya tadi naik dan sekarang jam 10:30. Mau dilanjut, takut subuhnya kesiangan. Dan dilanjut, takut amplopnya dikurangin. Saya masih hari ini santri di Pondok Pesantren Darussalam Duku Alun Prokerto. Dan saya juga masih tercatat sebagai santriwati di Pondok Pesantren Al-Amin Pabuaran juga di Prokerto. Dan saya masih kuliah di IAIN Purwokerto semester akhir, tapi belum ada akhirnya. Harusnya disudah kemarin 2018, tapi baru 2 bab ini belum dikerjain lagi. Jadi masih semester abadi. Sampai lama ini belum ke kampus. Dan alhamdulillah dosen kami sangat pengertian dan kiai-kiai kami selalu memberikan arahan kepada saya. Selalu saya itu dicek lewat YouTube, bahkan video, bahkan orang-orang semua titip pesan kepada kiai saya supaya saya selalu dibimbing, diarahkan. Karena punten maaf, terkadang banyak orang berpikirnya saya hanya di Pondok Pesantren Indonesia. Langsung habis itu ceramah. Punten, sebelum saya di Indonesia saya juga Pondok Pesantren. Saya ngomong bukan gak pakai jalan, bukan hanya sekedar karena terkenal, tidak. Tapi saya juga adalah seorang santri. Sampai detik hari ini pun saya masih mondok di Pondok Pesantren. Terkadang maaf sekali ini punten. Sekarang zamannya teknologi, saya gak menyalahkan. Cuma saya menyalahkan orang-orang yang salah menggunakan. Sekarang yang jadi idola kiai-kiai di YouTube, tapi pada lupa dengan kiai kita sendiri. Padahal kita bisa doa sholat, bisa doa wudhu sebab kiai kita yang di musholat di masjid. Betul? Tolong jangan disepelekan. Boro-boro anak kita dulu ngaji di masjid, ada orang tua yang masakan anaknya sama Pak Kiai. Ini anak saya itu ngaji Pak Kiai, tolong dibimbing. Boro-boro sambil bawa gula kopi teh, masuk karpet dewek, keluar karpet dewek. Badan udah gede ketemu Kiai sendiri di jalan, boro-boro nyapa, malah melengos. Hilang ada zaman sekarang. Maka bukan saya melarang ngaji lewat YouTube, tidak. Tapi kalau Anda dapat informasi dari media sosial, tanyakan sama kiai kita, betul atau tidak, dan apakah sesuai dengan ajaran kita atau tidak. Karena punten zaman sekarang, kalau ngajinya lewat YouTube, punya kuota 10.000 buat nonton YouTube. Ngaji baru separuh, akhirnya salah paham. Ini maksud saya begitu. Kenapa kok kita perlu ketika kita dapat informasi dari media sosial, kita tanya dengan kiai kita. Kalau kita punya guru, kalau kita punya kiai, maka sangat ilmunya runtut. Ada yang bertanggung jawab atas ilmu kita. Bisa sampai sahabat, atas bagi kanjeng Nabi, atas malaikat Jibril, sampailah Gusti Allah. Karena gurunya jelas, maka ilmunya runtut. Karena ilmunya runtut, gurunya jelas, maka ada yang bertanggung jawab atas tingkah laku kita sebab ilmu. Maka inilah pentingnya. Kalau ngaji sekedar lewat YouTube, ya maaf,
Zaman sekarang siapa saja bisa ngomong, karena apa? Ada teksnya dan di internet dan sebagainya. Kalau orang tua mendidik anak hanya sekedar pinter, sekarang Google saja lebih pinter. Tapi kalau orang tua mendidik anak pakai akhlak, itu benar-benar. Nah, sepinter-pinternya Google, Google gak ngajarin akhlak, Google gak ngajarin adab. Yang ngajarin adab siapa? Orang tuanya. Inilah yang saya maksud. Anak-anak kita, walaupun kita ada yang mungkin di perantauan, ada kita di Kalimantan sini, monggo anak-anak kita titipkan ke pondok pesantren, dititipkan ke TPQ, punya bekal dasar ilmu. Ketika kelak jadi apapun dia, orang-orang yang pakai agama. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Umur saya sekarang sudah 24 tahun. Saya gak usah ikut campur ayah kau. Entah tua entah muda, saya gak bisa menghindari diri saya sendiri. Saya kelahiran tanggal 27 September 1995 di Cilacap. Dan memang alhamdulillah baru berdoa, mungkin ada yang mendukung saya dulu tahun 2014 di Indonesia lewat SMS Panjenengan. Alhamdulillah wasilah dari doa Panjenengan saya juara satu tingkat nasional dari di Indonesia, dan juara satu tingkat Asia 2017 juga sama di aksi Indonesia Akademi Sahur Indonesia, yaitu untuk mencari bakat dai-dai yang di seluruh Indonesia. Jadi maaf sekali lagi, bukan berarti saya menyampaikan Indonesia itu tidak, justru Indonesia menjadi tolak batu loncat saya untuk kiprah saya di Indonesia. Tapi mohon maaf, sebelum di Indonesia saya pun mondok di pondok pesantren. Saya sampai hari ini punya kiai, dan setiap habis sholat jangan lupa kalau sudah mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga, mendoakan anak cucu, jangan lupa kita doakan kiai-kiai kita, guru-guru kita, baik yang masih hidup atau yang sudah tiada. Mudah-mudahan yang sudah tiada tanpa diberikan padang jembar kuburnya, dikampangkan hisabnya, dimaafkan segala khilafnya, dikampangkan di tempat yang baik di sisi Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ini betul matinya sampai jam 2 subuh? Betul? Masya Allah, saya tidak bisa membayangkan kalau matinya sampai jam 2 subuh. Ya, bukan tambah bloknya, bukan tambah bloknya, insya Allah tambah pahalanya. Amin Allahumma. Suatu kehormatan PHBI kita begitu luar biasa. Saya minta semangat, tepuk tangan dulu buat PHBI. Terima kasih Bapak. Yang tepuk tangan utangnya lunas kabeh. Amin. Yang namanya pas batu utangnya banyak. Moga-moga diberikan rezeki yang barokah. Soleh dan solehah, keluarga yang ahlul jannah, keluarga yang ahlul ibadah, kita saling kesan bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya mohon jangan pulang dulu, jangan mundur dulu, karena nanti doakan diimami langsung oleh Romo Kiai atau Bapak Kiai untuk masa takdim saya santri kepada Kiai. Karena Kiai saya titip pesan sebelum saya nikah, alias sebelum tidak boleh untuk memimpin doa. Entah apa maksud kiai saya, mungkin saya belum diberikan ijazah oleh kiai saya, jadi saya belum dibolehkan untuk memimpin doa. Nanti doa akan dipanggil langsung oleh Romo Kiai kita. Kita mengaminkan doa dari Pak Kiai. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang penuh manfaat dan barokah. Terima kasih Ibu Bupati beserta jajaran, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sukabara beserta Ibu, terima kasih. Dan Forkom Pincang Kecamatan Sukabara, dan terkhusus Akhidam Kirong para kiai kita di Masjid Jami Al-Aqsa. Mudah-mudahan diberikan sehat panjang Yuswa, usaha yang manfaat yang barokah, selalu membawa manfaat untuk semua masyarakatnya. Amin Allahumma. Segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian, mohon bimbingan dan mohon didikan.
أوصيكم نفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Sukabana kepada Bapak Haji Husain Basri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم يا سيدنا وسلامنا والحمد لله رب العالمين.